Berita utama, Ketua Menteri Datuk Petinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg telah menerima kunjungan hormat secara maya daripada Pesuruhjaya Tinggi Singapura ke Malaysia, Tuan Yang Terutama Vanu Gopalamanan pada Isnin. Pertemuan selama setengah jam secara dalam talian itu membincangkan beberapa perkara berhubung program vaksinasi di Sarawak, kerjasama antara Sarawak dan Singapura, perihal ekonomi khusus pelan pasca COVID-19 serta isu-isu semasa. Untuk rekod pada tahun 2019, Sarawak telah menjalinkan kerjasama perdagangan dengan Singapura melalui pembukaan Pejabat Perdagangan dan Pelancongan Sarawak (STATOS) di Singapura sebagai langkah untuk membuka pasaran kepada produk-produk dari Sarawak, terutamanya hasil pertanian dan perkembangan potensi pelancongan.